gua ini adalah serangan kepada publik ya, karena ketika jurnalis, ketika perusahaan media mendapat serangan, ini artinya informasi yang seharusnya didistribusikan kepada publik kemudian menjadi terhambat. Polisi harus mengusut kasus ini, tidak boleh melakukan pembiaran ya, karena kalau misalkan polisi melakukan pembiaran itu artinya ada kepentingan yang patut kita curigai gitu ya. Di tahun 2021 itu, di bulan Juli, kalau di bulan Juli kita ketahui bahwa sekretari website Setgap itu sempat diretas juga. Itu terjadi tanggal 31, terus di tanggal 5 dan tanggal 6 pelakunya sudah didapat, dan tanggal 9 Agustus itu sudah ditetapkan tersangka. Yang mau saya bilang bahwa kalau kita mau melihat logika aparat penegak hukum itu, tidak mesti tunggu laporan untuk menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana peretasan ini. Ada tren bagaimana serangan ini selalu terjadi gitu ya. Biasanya serangan digital ini banyak terjadi saat jurnalis atau media itu menunjukkan sikap kritis terhadap suatu tindakan atau kebijakan tertentu. Apakah ini terkait langsung dengan pernyataan Najwa Shihab sebagai salah satu co-founder ya, salah satu foundernya Narasi, ataupun berkaitan dengan pemberitaan yang disampaikan atau karya jurnalistik yang kami publish gitu, sebagai media? Saya tidak bisa langsung menyatakan itu, motifnya sampai saat ini belum kita ketahui.